jarang orang nampak nih. Ini dia. Barak SKP. Dulu ini di atas. Nah, ada buah. Owner dia penggila hobi Land Rover. Jadi itulah. Dulu dia di atas sana. Sebelum kena buat gereja. Sini dulu. Dulu tuh di sini tuh. Dia masuk sana atas. Sebelum ini semua ada. Dulu sini saja ada heritage. Wangi pula tuh. Sedap. Heritage. Heritage Hotel sana. Ini apartment, private apartment. Sini apa nama apartmentnya? Green Hill. Kini resort kat sini tu. Green Hill. Ini resort lah tu. Sana depan tu kan tadi. Depan. Ini kalau yang tempat masalah ya sini. Kasaloma. Pusing sini dah. Pusing sana telah depan sana lagi. Ke ujung. Kasaloma. Ha ini nah. Kasaloma sini. Masalah duduk kayaknya. Banyak masalah. Duduklah. Orang sini pernah ada juga tapi kurang. Ini nak kawan tu dia itu. Pusing di ujung. Ujung begitu dia punya view. Okay. Dah. Kasaloma, ini tempat dia masuk. Dulu ada sembot sini Kasaloma. Tuh, nah, Astaga sikit. Cak, belakang ada kata-kata, ha? Tuh sana. Kasaloma. Okey, jalan. Saya cakap apa? Saya cakap. Bukanlah ini. Ini Cina nih. Heritage Hotel ini yang baru. Yang bangunan lama tu nah. Ini nah. Ini baru lagi nih. Baru dibuat. Bukan baru sangat lah. Tapi ini yang bagian kedua. Ini yang pertama kali. Oh.
Okay, jalan. Parking dah. Tas pun ada parking juga. Tapi kurang mata. Dan bangunan ada lagi yang baru tu nak. Belum siap-siap lagi. Oh nah. Baru belum siap lagi rupanya. Bila mak siap tu? Makin besar sudah tempat yang dimulai. Oh, ada tempat duduk-duduk kan? Tuh nah. Oh iyo. Syok kat sini nah. Sorry, salah tekan. Nah, dulu yang tadi kita tengok tuh dia di sini. Dulu masalah banyak tutup. Yang barak kepe tadi depan sana. Squid House, tempat dia nama dia dulu. Ada Squid House kan sudah pindah. Sebab dia buat kerja. Ni sebelum ni orang sewa. Bangga lah itu. Katil yang bertingkat-tingkat di atas. Tapi sekarang dia buat cafe di sini. Nah. Box spot. Nah, sebelum ni banyak dia punya box-box di depan parking ni pun. Box juga, tapi dia kasih sekarang kasih kurang mungkin. Dulu tidak apa-apa laku, jadi dia kasih kurang. Di depan dia kasih buka. Jadi parking. Dulu tidak parking. Okay. Dulu sebelum box spot ni. Tempat terbiar. Bisa box spot dia pun hilang sudah. Nah, box spot. Nih. Sudah petang mestilah. Sudah cukup kota aja 2 hari. Box spot nama pun box spot. Medan Selera box spot. Banyak kali sih makan sini. Allah. Sini. Oh, ada motor belah sini. Baru saya tahu. Ini tempat cuci kereta. Oh, ada tempat kedai motor sana. Ada loh kedai motor. Berincang saja. Kalau di bawah ringlet, nah begitu. Paling dekat berincang sekarang banyak sudah. Di pasar ada, di sini ada, Royal Lily ada. Jalan hospital dulu pun ada. Soalnya bangunan kan, so kena cat baru. Depan dia macam sedang begitu. Dia tambah yang depan ni yang awning dia sejak. Dia tambah yang depan ni. Ini dia tambah ni. Ini dia cat baru. Ui, cantik sudah. Plantes Hotel. Buka itu. Oh,
masih buka. Ini buah aja, ini yang tidak buka. Family Mart. Banting bincang sama ternyata, ternyata banyak masalah. Makan tu semua masalah di luar. Oh, penuh. Senyum lah, tau ke? Okay. Pejabat urusan Cameron Riley. Barati. Cameron AA Curry House. Uit, dulu desa depan sekambinas ini sudah. Mary Brown. Jam kawan. Okay, kita pusing One Malaysia. Balai Polis Tanah Rata. Ini Balai Polis. Kalau pejabat trafik saya sini. Ha, ini pejabat trafik. Tapi jalan je, sebelah-sebelah je sama balai polis. Tuan-tuan masih banyak masalah juga. Ada bangka sana satu. Hati-hati tu. Kecambah sini, sebab sini kan masuk ke dalam. Dia korek tu hari tu. Sebab dia masuk ke dalam. Oh dia korek pas dia taruh itu kasaran. Dia mau kasih lebar lah ini. Oke, kita masuk ke Cameron Jaya. Ini Quantet Apartment. Ini pula banglo dia. 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat. Jual 3 juta lebih ya. Quantet. Security macam-macam ada sini lah. Ada gym. Tuan-tuan. Depan lagi. Ha tu gym dia. Ada dewan dia tu nah. Dan kita makan tu hari yang satu hidangan. Ha. Aisyah tu, ada Aisyah. Iya. Cameron Cheese. Oh yang satu talam lah itu. Cameron ada Aisyah sell out. Ah ni nah. Wih, sampai di luar. Oh bukan. Itu Cameron Cheese punya kali. Banyak pilihan. Pasar Jimat. Apa yang pilihan lah. Nah yang talam. HS Timbut and Grill. Sini paling banyak lah tengok. Pakai perabot. Sasa paling banyak ada di sini ada Aisyah lah. Yang sana satu. Batam Putrajaya ada dua. Sini ada Adi Aisyah. Tuan ada satu. Belakang sini si Kukus. Sini BBQ grill dia punya. Batam Putrajaya ni lah. Yang nombor 2. Oh, dia sebelah sana. Kita sampai ke pusing lah. Cari apa kopi sebelah apa sakit. Udah anak bisalnya. Tapi sini banyak laundry. Ini laundry juga kan baru ini. 1, 2, 3. Laundry banyak. Ini pun laundry juga. Ya, tak pernah cuba juga macam. Ayam Surya. Itu pun sudah. Resepi kampung.
Resipi kampung Fresh Mart. Lepas tu YAZ. Banyak lah. Dia takut lapar. Sudah tak nampak dia. Kenapa? Dia sedang dipakai. Ini ikan bakar. Ini ikan bakar. Ikan bakar Borneo. Ini pasar ya. Mau cari perabot nih nah. Perabot ada 4 kedai dia ni. 1 2 3 4. Ini nah. Ada perabot. Makan-makan sini. Ada lampu. Satu-satunya kedai lampu di Cameron saya rasa ini. Yang paling lengkap lah. Eh? Oh bukan. Ini kedai lampu mana sudah situ. Ini nah. Ada lampu. Cameron Lighting. Tutup. Okay. Fresh Mart Adi Aisyah. Showinnya Adi Aisyah. Depan sana pun 2, 3, 4 depan dia. Siapa mana? Nasi kukus. Masuk sini. Bukan ya dia? Bukan. Oh iya. Itu yang. Tu nabon BBQ cheese. Biasa. Mana? Ada punya nasi sini sedap ya. Kita suka. Mana? Nasi tempenya. Oh iya, yang kemarin beli selalu itu sana ya? Itu ayam penyet cuma sini. Oh, baru aku tahu. Beli mana? Sana tadi blok satu sini kasih kau tengok jalan. Ujang bangga. Hari Minggu dia tutup kucing. Allah, baru ingat-ingat mau pergi tengok. Kedai pets. Ah, kucing kah, ikan kah, ada semua ada. Mana? Masuk mana ke sini? Mana nak mau pergi? Sana. Sana, pergi sana terus. Okay, itu saja. Pandangkan mau pergi beli barang. Tuh, ada tu, ada parking sana. Amam. Pergi beli barang sini. Belakang baru senang. Di sini banyak lah parking. Lari macam ni banyak parking. Sini lah luas sedikit kan. Boleh. Kalau cuma satu, aduh, parking susah sikit lah. Nah, sebab banyak pelancong. Okay guys, itu saja. Kita mau beli barang dulu.